Untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan penumpang angkutan umum di wilayah Kabupaten Karimun, Bupati Karimun melalui Dinas Perhubungan meresmikan penggunaan mobil penguji kendaraan bermotor roda 4 khusus bagi angkutan umum. Kegiatan yang dihadiri oleh seluruh pengusaha angkutan umum, Organda, Jaksa, Perwakilan Dishub Provinsi, Satlantas Polres, seusai meresmikan mobil pengujian kendaraan bermotor di halaman Hotel Karimun City, Bupati Karimun Aunur Rafiq juga melaksanakan pemilihan awak angkutan kendaraan umum teladan yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karimun, Fajar, mengatakan kegiatan ini guna meningkatkan kualitas dan kuantitas para awak angkutan umum. Sementara, dengan adanya program tersebut, diharapkan agar jauh lebih baik lagi untuk kelayakan kendaraan angkutan umum, khususnya roda 4, serta memberikan pelayanan yang memuaskan kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para pengguna jasa angkutan umum. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.